Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng lur. Jumpa kembali di Kang Lueh Channel. Oke, di video kali ini saya akan mengintip ya, geng lur, perkembangan anakan burung ini apa? Dari betina pertama nomor 1 sama betina AF-nya ya. Dan dari tanggal berapa? Dari tanggal 10 sekarang tanggal 21. Di tanggal 10 menetasnya dan sekarang tanggal 21 ada 12 hari ya, tinggal. Ya, ini yang betina nomor 2 kan anakannya juga udah mandiri. Saya mau kontrol ini yang anakan apa betina nomor 1 ya, geng lur. Sama nanti kita lihat betina yang AF yang umur 12 hari ya. Alhamdulillah warnanya gelap ya, mungkin sama kayak indukannya, gelap ada kuning-kuningnya. Terus yang 3 telurnya nggak tahu, belum saya cek juga telurnya zong apa ada anakannya ya. Cuma sementara saya biarkan dulu biar nggak mengganggu itu apa melolahnya atau pembesarannya, takutnya enggak ada mengganggu nanti mati ya. Dan ini untuk indukan AF-nya ya, geng lur. Anakannya umur 12 hari setelah menetas, bulunya warna gelap semua sama kayak indukannya ya, botol hijau, botol ada coklatnya, ini mirip kayak burung gereja malahan ini ya. Tunggu bentar lagi, akan saya pasang ring. Tunggu 5 sampai 3 harian lagi lah. Tunggu ini saya apa? Bulu-bulunya mekar dulu, nanti saya pasang ring. Nanti saya kasih videonya lagi. Oke. Okay. Oke, geng lur. Ini sudah perawatan. Ini yang babon nomor 4 udah mengerami berapa hari ini? 11 hari sekarang lah, pagi inilah 11 hari ya, semoga lancar. Ini babon nomor 2 udah mandiri. Sudah mandiri, aduh ini sawinya jatuh. Udah mulai mandiri, terus indukannya juga udah minta kawin. Jadi ini tinggal saya pisah, bentar lagi saya petat. Saya pisahkan maksudnya dari indukannya. Tuh si betinya aja udah mabung, mulai proses menelur lagi. Ini kok mabung, birahi proses menelur. Oke, geng lur, kesempatan pagi ini mungkin seperti itu kabarnya. Terima kasih. Nah itu si jantan, saya pindah ke situ. Soalnya yang satu anakan yang pertama sudah dibawa teman saya untuk dirawat, ya saya kasihkan. Oke, terima kasih. Salam kicau mania, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemur, pendatang baru. Wes.